viral sekarang bila wujudnya agama BTS dan ada pula yang nak sujud pada coki. Apakah semua ini? Saya tahu korang semua tahu benda ni dosa besar. Cuma, pernah tak korang terfikir macam mana benda ni boleh terjadi? Apa puncanya? Macam mana diorang boleh jadi sebodoh dan seteruk itu? Sahabat sekalian, pertama korang kena tahu, tipu daya iblis sangat dahsyat. Iblis sangat licik. Iblis akan sedaya upaya rosakkan kita tanpa kita sedar. Mungkin ada yang minat coki, minat BTS, minat Blackpink, minat Justin Bieber atau minat mana-mana artis. Mereka akan kata, kita orang tak taksub sampai sembah artis. Nak minat boleh tapi jangan sampai taksub. Betul ke statement nak minat boleh tapi jangan taksub? Betul ke? Sekali lagi saya ulang, ingat, iblis ni sangat licik. Memang objektif iblis adalah nak kita mensyirikkan Allah. Tapi dia tak terus goda kita untuk syirik. Dia akan goda sikit-sikit. Dia mulakan dengan goda kita untuk berhibur dengan dosa-dosa kecil. Kita dengar lagu-lagu yang lirik-liriknya tak elok. Video klip menari-nari seksi. Kita tak tundukkan pandangan kita. Yang laki suka penyanyi perempuan, buat maksiat mata tengok aurat perempuan seksi. Yang perempuan minat penyanyi lelaki yang jambu, yang handsome, crush dekat diorang. Wallpaper handset letak gambar artis yang bukan mahram. Apatah lagi artis tu kape. Kita tak sedar itu semua dosa kecil yang iblis hias untuk menjauhkan kita dari agama. Kita kata tak salah minat, sedangkan meminat benda dosa itu satu dosa. Tapi iblis hiasi kita hingga kita anggap dosa kecil itu normal. Kita tak sedar kita lalai dan kita nafi yang kita lalai. Sedangkan tanpa kita sedar, lagu banyak kita hafal. Al-Quran satu juzuk pun kita tak berjaya hafal. Biodata artis semua kita baca. Tapi satu kitab sirah Nabi pun kita tak pernah baca dalam hidup kita. Tengok drama, movie, dengar lagu berjam-jam kita rasa kejap je masa. Tapi nak solat 5 minit kita rasa beban. Bangun tahajud jauh sekali. Khusyuk memang lagilah tak. Sebarkan dekat kawan-kawan lagu-lagu baru artis yang kita minat atau movie drama yang kita baru tengok. Semangat. Tapi sebarkan dakwah rasa malu. Bahkan bila kawan kita nasihat dan dakwah kita, kita kata dia orang ni acah-acah alim, acah-acah ustazah. Nampak tak macam mana iblis lalaikan kita tanpa kita sedar? Sampai satu tahap kita obses pada artis, cinta pada artis, siap jadi fan, pertahankan artis. Sedangkan artis-artis tu tak pernah bagi kau duit sikit pun. Dan dia orang tak kenal kau pun. Nabi SAW yang hari-hari doa dan berkorban untuk kita agar kita masuk syurga, kita tak pernah pun menangis rindu Nabi. Tak pernah pun menangis selawat pada Nabi. Bahkan kita lupa untuk selawat. Nak selawat 100 kali sehari pun kita rasa berat. Padahal 3-4 minit je pun. Nak ikut sunnah Nabi apatah lagi. Allah yang ciptakan kita, yang bagi kita rezeki makan minum. Allah yang bagi kita peluang untuk taubat walaupun kita banyak dosa. Kita tak berkorban pun untuk Allah. Kita tak cinta pun Allah. Kata sembah Allah tapi amalan kita menunjukkan seolah-olah kita benci Allah. Sehingga satu tahap yang lebih parah, kita rasa kebahagiaan kita adalah bila kita bertemu artis yang kita cintai. Matlamat hidup kita adalah untuk support dan pertahankan artis. Tujuan hidup kita adalah naikkan artis kesayangan kita. Dekat sekolah, sembang pasal artis tu, sembang pasal artis ni. Obses inilah yang akhirnya akan membawa kepada kesyirikan tanpa sedar. Bila artis mati, kita depres. Seolah kita hidup ni semata-mata untuk artis. Sedangkan tujuan hidup kita adalah Allah. Untuk artis, kau sanggup berkorban gila-gila. Tapi untuk Allah, kau hanya berkorban ala kadar. Lalu akhirnya, bila taksub dan obses dah mula tersemai dalam hati, wujudlah agama BTS lah, nak sujud dekat coki lah, nak sembah artis itu inilah. Nampak tak macam mana step-step iblis untuk rosakkan kita? Bermula dari kita berhibur dengan hiburan yang haram, lalai tanpa sedar, tak rasa malu, crush dan obses pada artis, artis kape pula tu, sampai satu tahap kita sembah. Kalau dulu orang obses dekat Sayyidina Ali sampai anggap Ali tu Tuhan, jadi Syiah. Zaman dulu juga orang taksub Nabi Isa sampai anggap Isa tu Tuhan, jadi agama Kristian. Macam-macam. Sahabat sekalian, bertaubatlah pada Allah. Nak berhibur, pilihlah hiburan yang membuatkan iman kita bertambah, takwa kita bertambah, bertambah cinta kita pada Allah, wujud keinginan nak berubah. Janganlah berhibur dengan hiburan yang dosa tanpa kita sedar. Pelihara hati kita dan hati-hati dengan tipu daya iblis. Takkan nak tunggu dah tahap syirik macam tu baru kita rasa obses artis tu salah. Takkan nak tunggu wujud agama BTS macam ni baru kau nak tahu berhibur dengan hiburan yang halam haram tu salah. Fikirlah, hidup kita kat dunia ni tak lama. Rugi hanya kerana nak berhibur dengan hiburan macam tu, kita sanggup gadaikan agama dan lupakan Allah. Rugi. Sedangkan Allah offer kita syurga. Takkanlah kita lebih memilih dunia yang sementara berbanding syurga yang kekal.
kekal abadi. Fikir sama-sama. Sebagai perakhiran, saya nak kongsi asas dalam berhibur. Nak berhibur ni hukumnya harus. Selagi tak ada unsur dosa dalamnya, boleh nak berhibur-berhiburlah. Tapi kalau dalam hiburan tu ada unsur dosa, contohnya aurat didedahkan, pergaulan bebas, unsur seks, unsur syirik, ada perkataan yang tak senonoh, maka hukumnya haram. Tak kisahlah hiburan tu Korea ke Jepun ke Inggeris ke Melayu ke Arab ke Bangla ke. Hatta kalau ada ulama' yang menyanyi lagu-lagu yang ada unsur haram pun, kita tak boleh dengar juga. So korang janganlah ingat Korea je haram. Korang berhibur dengan Inggeris Melayu yang ada unsur haram tu, korang tak rasa berdosa pula. Inilah masalah orang zaman sekarang. Bila tak faham hukum hakam. Sebab itulah, fahami betul-betul asas-asas hiburan dalam Islam. Jaga batas halal haram. Hiburan halal, buatlah sampai terpulanglah, tapi jangan lalai. Hiburan haram, usahalah tinggalkan semampu mungkin. Akhir kata, ramai sebenarnya orang nak berubah. Tapi maybe lagu-lagu lara ni banyak sedap kan? Tu yang susah nak tinggalkan. Banyak lagu lara, banyak sedap. Sebab itulah saya usaha buat lagu-lagu dakwah. Saya buat lagu sendiri dan saya cover lagu artis-artis yang famous. Saya tukar lirik dia kepada dakwah supaya kita boleh berubah. Minat BTS, korang boleh dengar lagu Boy With Love dan Fake Love versi dakwah di YouTube Tarbiyah Sentap. Minat Justin Bieber, Ed Sheeran, kami ada buat versi dakwah juga. Banyak lagi kami buat lagu-lagu dakwah agar korang ada alternatif hiburan. Kami habiskan puluhan ribu ringgit untuk buat benda ni. Wallahi, sebab apa? Tak lain tak bukan, doa saya agar semua benda ni dapat membantu kita untuk berubah dan mula berhibur dengan hiburan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Ramai yang PM saya, yang DM saya, mereka kata mereka berubah bila baca buku-buku Tarbiyah Sentap. Mereka berubah bila dengar lagu-lagu keluaran Tarbiyah Sentap. Saya sangat syukur hidayah daripada Allah dan saya doa agar kita semua sama-sama dapat hidayah dan istiqamah dengan hidayah sampai syurga insya-Allah. Wallahu alam. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, sebarkan pada kawan-kawan korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.